Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dito Oliviansa di Mandiri Channel 17 ya. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membuat roti bakar, tapi roti bakar ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Karena di sini aku akan membuat roti bakar mini dan ekonomis ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang biasanya mengonsumsi roti satu porsi ini masih terlalu banyak dan pastinya cukup kenyang ya teman-teman, ini bisa diterapkan untuk teman-teman yang suka nyemil tapi yang gak suka terlalu banyak. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti jadinya berapa, mari kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih ini cukup, menurutku aku agak ketebalan ya. Bisa ini untuk lebih tipis lagi juga bisa ya teman-teman. Kalau agak sedikit tebal kira-kira jadi berapa, mari kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Oke, jadi untuk 1 2 3 4 5 6 7. Oke teman-teman, jadi ini jadi 7 potong. Apabila ini dijual untungnya lebih banyak ya teman-teman. Ini ditipisin lagi juga banyak. Biasanya jual ini 2000-an. Kalau 7 kali 2 ya tahu sendiri 14, itu diisi selai biasa juga yang biasanya 12 jadi 14. Di sini aku isi acak ya teman-teman. Nah, di sini juga enaknya bisa isi-isian cukup banyak. Jadi pengen 7 macam rasa juga bisa. Yang biasanya 2 rasa ini jadi 7 macam. Karena ini aku konsumsi sendiri, aku tidak perlu banyak-banyak, yang penting rata teman-teman karena dikonsumsi sendiri. Kita masukkan rotinya teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita menunggu roti ini yang baliknya matang, kita beri olesan mentega ya teman-teman. Sama kayak seperti biasanya pada umumnya itu kita membakar, mana yang tidak terkena mentega kita beri mentega. Usahakan rata supaya semua terkena mentega, rasanya juga
gurih merata ya teman-teman. Nah, pembakarannya juga merata. Kalau menteganya kurang ya, jadinya kurang menarik teman-teman. Jadi jika sudah seperti ini, apabila teman-teman suka yang agak kering, teman-teman bisa agak sedikit diberi sentuhan penyetan teman-teman, agak diberi sentuhan dari sutil ini, spatula ini teman-teman. Jadi agak sedikit dipenyet-penyet supaya ini membuat rotinya agak crispy. Oke teman-teman, jika sudah kita balik ya teman-teman. Nah, kita balik. Jadi seperti ini, kita pindah posisi karena ini masih kurang. Jika teman-teman ingin hasilnya bagus, api di api sedang aja teman-teman untuk membakar ini. Ya, kita oplos-oplos lah posisinya, di bolak-balik supaya matang merata. Jadi kurang lebih seperti ini ya, ini roti bakar mie ini teman-teman. Nah, untuk sampingnya sendiri dibakar atau tidak bang? Boleh, apabila teman-teman ingin dibakar juga bisa. Yang penting yang pertama, jangan lupa sampingnya diberi mentega kalau gitu ya teman-teman. Mentega secukupnya saja, yang penting terkena olesan mentega. Oke, jika sudah kita bakar sampingnya teman-teman. Tapi agak susah bang, ya pastinya agak susah teman-teman. Caranya ya ditumpuk seperti ini terlebih dahulu untuk membakar samping roti itu tersebut ya teman-teman. Agak ditumpuk begini. Nah, jika sudah teman-teman bisa robohkan. Robohkan rotinya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jika ingin membakar sampingnya, kalau posisi roti banyak itu disusun ditumpuk, lalu nanti kalau sudah dirobohkan. Jika sudah seperti ini, gulingkan seperti ini lagi, lalu robohkan lagi. Tinggal putar aja segitu teman-teman. Gitu seterusnya. Apabila kurang mentega, teman-teman bisa memberikannya ya teman-teman. Beri aja mentega yang mana yang belum kita beri. Nah, jika sudah seperti ini, kita angkat lagi, kita putar lagi, kita robohkan. Sudah simpel seperti itu ya teman-teman. Ini adalah porsi mini buat teman-teman yang suka cemil-cemil tapi nggak suka terlalu banyak. Ini yang pastinya pas, karena yang nanti sisanya potongan tadi, potong setengah, bisa buat besok lagi teman-teman. Ini dibakar di teflon juga bisa, dibakar di untuk wajan khusus ini juga bisa. Dijual juga pun bisa untuk anak-anak yang dijual di sekolah-sekolahan yang uang sakunya 2.000, 5.000 juga bisa. Karena kalau kita jualan di sekolahan, itu kalau jualnya terlalu mahal juga, ya uang sakunya tidak cukup ya teman-teman. Jadi sampingnya matang merata, mari kita angkat rotinya teman-teman. Jadi roti ini seperti ini, tidak perlu dipotong lagi ya teman-teman. Jadi seperti ini saja. Apabila sudah matikan. Jadi seperti ini saja rotinya, tidak perlu dipotong. Jadi udah seperti ini, langsung dihidangkan, langsung bisa dikonsumsi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk roti bakar mini dan ekonomis. Dan yang pastinya
ya tidak, kalau dimakan tidak terlalu mengenyangkan lah sih ya teman-teman. Jadi ukurannya mini dan ya pas, dan yang kelebihannya satu itu tadi, teman-teman bisa mengisi isiannya yang biasanya dua macam, ini bisa menjadi lebih dari dua macam, bahkan lebih dari 3, 4, ataupun 5 ya teman-teman. Jadi ya yang pastinya enak ya teman-teman, kita bisa mengincipi rasa berbeda-beda ya teman-teman. Oke teman-teman, apabila yang untuk konten aku ini yang masih kebingungan cara bikinnya gimana, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun DM di Instagram pribadi aku, yaitu Dito Oliviansa. Dan aku ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai updatean konten aku seputar roti bakar ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa kembali dan ditunggu konten berikutnya teman-teman. Dadah teman-teman.